Oke, lo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba main game Naruto Ninja Impact lagi. Dan kita di sini sudah mendekati chapter terakhir ya, yaitu kita sudah di chapter 8 Tale of Naruto, dan terakhir ini ada 5 Kage Summit. Kemungkinan di sini untuk mempercepat tamat, jadi mungkin gue untuk side questnya bakal atau side misinya bakal gue skip ya. Ini kan di sini kan ada dua lambang ya, lambang kunai sama lambang shuriken. Ntar di sini untuk yang gambar shuriken ini bakal gue skip aja, jadi kita bakal langsung ke kunainya aja biar nggak terlalu lama ya. Oke, di sini misi pertama kayaknya ini deh, soalnya nggak ada jalan lagi. Kayaknya kita di sini bakal latihan ini ya, latihan Gunung Myoboku teman-teman, dan akan melawan Jiraiya cuy. Ini mirip-mirip kayak Naruto Storm 2 sih. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Buat yang nanyain Naruto Storm 1, kemungkinan bakal gue mainin di minggu depan ya, karena gue belum download gamenya. Oke, ini masih latihan cuy. Oke, enggak apa-apa. Ini gua offset-nya udah agak-agak lupa lagi anjir. Aduh, agak-agak lupa gue guys, kaburnya mana sih anjir? Nah. Oke. Karena udah seminggu gak mainin jadi lupa gue, astaga. Coba kita skill aja guys di sini. Nah, kalau di rasenya langsung kena semua nih. Bam. Buset, satu map kena bos. Satu map kena ya, tapi ini kayaknya bakal lama banget sih. Bucinnya banyak banget jir. Bucinnya banyak banget coy. Ntar mungkin ada beberapa yang gua cut kali ya, biar nggak terlalu lama sih. Karena ini seriusan lama banget coy. Oke. Mana sih ini? Musuh-musuhnya mana sih anjir? Cakranya dikit banget kayaknya ya. Nah. Oke, kita kill dulu ini dia. Wah, ini masih, kalau kalian lihat di map ya, itu masih banyak banget sih guys. Masih pada berdatangan anjir. Cuma kita ratain yang di sini dulu. Aduh, nggak usah ditanda-tandain lah, langsung hajar aja di sini. Hati-hati. Sabar bang. Buset, nggak sabaran lagi, isi cakra dulu sebentar. Nah, ini kelar, nice. Kita berarti, aduh masih ada 5 lagi. Ini kita jangan di skip ya, kita hajar-hajar dulu ya di sini. Oke teman-teman, dan ini sisa satu lagi. Ini sebenarnya tadi agak-agak lama sih cuy, sama sering batal apa kebatal-batal gini ya, karena rame banget anjir Naruto-nya tuh. Nah ini gue tadi mainnya ultimate doang, jadi biar nggak terlalu lama lah ya. Ini kayak total musuhnya 200 dah. Kita jangan bilang masih ada lagi cok. Kalau misalkan masih ada lagi gokil juga nih game. Lama banget berarti ya. Nah ini kita putar-putar saja di sini biar cepet. Gila, masih banyak banget anjir. Ini emang harus di spam ultimate sih. Harus di spam ultimate guys biar cepet anjir. Bam. Nah ini baru tinggal dikit nih harusnya nih ya. Harusnya ini tinggal dikit nih guys. Sabar. Ini apakah kalau gue misalkan gue berubah di sini masih ini masih berlangsung kah? Oke, ini ekor 4 nih ya. Nah, ini kalau ekor 4 enak nih, cepet banget gerakannya. Oke, udah. Kita langsung ke sini dulu. Oke, nah sini udah. Mana lagi dah? Nah, udah. Harusnya ini udah selesai ya harusnya. Udah nggak ada lagi deh. Kita ambil dulu darahnya, apa ini? Masih ada dong, buset masih banyak banget. Ini sampai kapan dah selesainya? Oh, terakhir ada di bawah. Kita cepetin aja di sini. Aduh, weekend kita juga sisa dikit lagi, guys. Bentar, kumpulin dulu biar rame. Nah. Ini kayaknya cepet sih kelar sih. Karena kita lagi mode apa? Ekor 4 jadi cepet harusnya. Oke, aman. Buset cepet banget ya. Areanya tuh luas banget anjir kalau misalkan pakai ekor 4 ginian. Wow. Enggak ada yang bisa deketin. Enggak ada yang bisa deketin pakai ginian. Wah, ini totalnya berapa ini? Banyak banget. Totalnya berapa, guys? Banyak banget ini. Buncin-buncinnya. Kita serang-serang terus pokoknya. Walaupun musuh masih banyak banget ya. Aduh, weekend kita habis lagi.
sedangkan musuhnya masih banyak banget. Kena. Nah, musuhnya ada 500 kayaknya dah. Itu ada udah 300 dia. Ada 400 dong. Buset, buset. Wah, musuh banyak banget guys ternyata. Musuhnya banyak banget. Kita spam ultimate aja lah ya, biar gak terlalu lama. Karena kalau misalkan main di basic attack, lama banget ini kelarnya. Kita isi cakra dulu. Sabar-sabar. Rasengan tuh ya. Rasengan juga gak kerasa anjir. Emang paling cara paling cepat ini sih, nge-spam ultimate di sini ya. Oke, nice, dikit lagi. Ntar mungkin bakal cobain 3 misi kali ya. Sabar, isi cakra dulu. Buset, kesabaran banget ini, buncin. Nah, ini udah nih, harusnya udah nih ya. Cowok udah marah, Rasengan. Nah, sisa dikit lagi nih. Bentar, isi cakra dulu, sabar. Isi cakra dulu, Mang. Hati-hati. Sisa berapa lagi nih? Dua lagi harusnya ya. Dua musuh lagi, guys. Ayo sini, coy. Kabur-kaburan dia, guys. Mana? Nah, udah nih. Sisa terakhir ada di sini. Masih ada lima lagi dong ternyata. Sabar bang. Nah, ih gak kena, hoki banget tadi aja gak kena itu kita. Nah udah nih. Udah, jangan bilang ada lagi. Ini harusnya udah ya, gak ada lagi, kita bakal langsung lanjut. Oke, nice. Gila nih, misi-misi kayak gini sebentar agak males sih ya, karena capek banget guys kalau misalkan musuhnya banyak kan, jir. Enakan lawan satu orang gitu. Oke, ini berapa menit, buset. Satu gini doang hampir 9 menit ya. Ntar mungkin bakal gua cut sih biar nggak terlalu lama. Oke, kita bakal langsung lanjut lagi berarti ya. Langsung lanjut misi yang kedua. Ada di atas nih ya. Oke, ini... Oh, kayaknya ini kita bakal lawan si ini guys. Lawan si Pain ya. Make si Kakashi, teman-teman. Iya. Nah, kan bener. Skillnya, aduh skillnya nggak usah lah ya, skillnya pakai yang apa defaultnya aja udah nggak apa-apa. Walaupun itu skill Naruto tapi nggak apa-apa, kita pakai aja. Oke, ini kan dia udah balik ke Konoha nih ya. Ini kenapa ada ninja Kocho di sini bos? Oke, kita langsung, kayaknya nggak bisa deh dikunci ya. Kita langsung sini ya, semoga langsung ketemu si Pain sih. Oke, bagian sini udah. Cakra dulu ya kan. Oke, apakah kamu kesini untuk melindungi rumah sakit juga katanya? Oh enggak, gue ada misi lain katanya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan situasi ini gitu. Oke, kita akan melindungi apa rumah sakit guys. Dia lagi mau ngeroyok rumah sakit ini. Oke, tapi ini kroco-kroco doang harusnya aman sih. Tapi areanya si Kakashi gak terlalu gede guys skill-skillnya. Jadi kemungkinan bakal agak lama nih. Mana lagi? Buset. Ayo sini. Gua ultimate aja kali ya biar gak terlalu lama. Kita ultimate aja guys biar gak terlalu lama. Kamui. Bam. Wah, cuma kena dikit banget, buset. Cuma kena dikit banget, jir. Beda banget sama ultimate-nya ini ya. Aduh. Aduh. Animasi juga lama banget lagi. Animasi lama banget guys, jadi gampang dibatalin. Kayaknya emang areanya dikit deh untuk si siapa namanya Kakashi ini ya, ultimate-nya kenanya dikit banget yang kena tuh. Mendingan pukul-pukul biasa kalau gini mah. Oke, kita hajar di sini. Masih ada lagi. Mana lagi ini ya. Oke, nice. Sisa yang bagian dalamnya doang nih. Bisa ini ternyata ya, apa namanya, nge-spawn tembok-tembok anjing gitu guys. Oke, slow nih. Sisa dikit lagi. Harusnya udah sih. Masih ada lagi kah? Oh ini kali ya. Jangan bilang suruh ngabisin semua musuhnya lagi tuh, yang di bawah juga lagi.
Kayaknya iya sih. Ada si Tsunade juga guys di sini. Suriken saja. Nah, udah nih, udah selesai tuh. Oh, kayaknya emang disuruh ini deh. Oh, enggak, udah. Ntar kalau kita awaken di sini, coba awaken. Penasaran gue soalnya guys, kalau misalkan gak dilakuin. Nah. Oh, Sharingan mode, apa ya bedanya nih? Oh, dibikin pusing doang, malah ini ya, malah gak ngasih damage guys. Oke. Cuman ngasih ini doang ternyata. Apa kayak bikin pusing doang tuh, gak ngasih damage, sama aja bohong. Oke, kita pukul-pukul dulu slow. Astaga, ini ninja-ninja jarak jauhnya ngeselin banget ternyata ya. Nih ninja nih. Kita hajar dulu dah semuanya dah. Oke, ini udah selesai. Mana lagi? Kalau ninja sekarang kita kasih skill air. Darahnya berkurang terus tuh ya. Agak useless sih sebenarnya. Mendingan harusnya diberkurangin tuh darahnya biar lebih keren. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, udah nih, udah selesai nih ya. Udah selesai nih guys, harusnya nih. Kita langsung ke atas harusnya cuy. Karena kita akan melawan si Pain ya. Nah, benar tuh kan ada si Pain di sini. Oh, jadi penasaran. Katanya siapa sih nih yang energetik tuh kayak semangat banget gitu. Buset, di belakang ternyata dia guys. Oh, tapi ada Iruka juga, jir. Iruka ngapain cuy, Kroco di sini? Wait. Waduh, kita kena Rinnegan-nya tadi guys. Tapi ini selalu harusnya masih gampang ya. Nah, ke Suiton saja. Masih kena dong. Hati-hati. Aduh, di Shinra Tensei. Santuy, kita cidari dulu orangnya di sini. Wah, gila, nggak tembus dong. Nggak tembus guys, buset, batu-batunya ya. Batu-batunya kuat banget. Nah, kita kasih Suitonnya di sini langsung. Kita ultimate. Bam. Kagak kena ya, aneh banget. Kita ultimate guys di sini. There. Ih, sumpah lo lama banget animasinya anjir. Animasi lama banget, cok. Tahan dulu. Aduh, airnya nggak ada yang kena. Sabar. Dia bisa serangan jarak jauh loh. Keren juga dia. Wah. Ada ini Pain Tsunade, guys. Keren juga sih nih ada Pain Tsunade. Gue kira cuma Pain biasa doang di sini. Apakah dia akan kabur? Nice. Aduh, gak kena damage-nya dong, percuma. Langsung kita Suiton. Suiton juga gak kena lagi, jir. Kita Chidori. Ih, gak kena loh, ngilang dia. Di Bansotein. Buset, serem banget guys. Dia kabur-kaburan mulu nih mainnya nih. Aduh, sumpah lo, Raikiri gak kena-kena mulu dari tadi dah. Hati-hati, isi cakra dulu. Dia mau ultimate, untung aja. Isi cakra dulu biar bisa kabur. Astaga, gak sengaja pencet. Pencet yang kesetting guys. Tadi harusnya gue pengen kabur itu, malah salah pencet. Soalnya kebiasaan dari Storm 4 anjir. Jadi tadi pagi kabur gue ini agak ngeblank. Oke, bentar, si cakra dulu. Si cakra dulu. Nah, udah nih. Bentar, ambil darah. Dah, udah penuh. Kita langsung ke Pain Tsunade berarti ya. Di sini Pain Tsunade movesetnya gimana, jer? Mana dia? Oh, ini dia. Oh, bener tembakan ya. Ini mirip kayak ini sih. Kayak ekornya si Sasori yang ini ya, yang versi bonekanya itu guys, yang bongkok ya. Oke, santai. Kita Chidori dulu. Buset deh, bisa keluarin ekor dari bawah gitu bos. Coba kita ultimate sini yuk. Nah, dari tadi kena. Tadi yang Pain susah banget dah. Attack speednya terlalu kencang, jadi dikenainnya tuh agak-agak sulit guys.
Oke, mati nih kita suriken. Nice. Harusnya udah nih ya. Apakah masih berlanjut? Oh, selesai ya. Kayak cukup 2 misi aja sih. Coba gue bakal lihat dulu ntar ya. Misi terakhirnya itu total ada berapa sih dia? Buset, ini 9 menit ya. Gue rekam kayak gak kerasa dari tadi dah. Kayak terlalu apa? Cepet banget gitu waktu. Nih, di sini kan save dulu deh, bentar deh. Save dulu. Sambil ini ya, sambil lihat misinya dulu, guys. Nah, tadi kan kita udah misi 1 tuh ya. 1, ini 2. Ini set misi bakal gua skip aja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buset, ternyata banyak juga ya, gila lu. Banyak juga guys ternyata. Kita lanjut aja kali ya. Ini sudah struggle to friend. Sekali lagi deh, enggak apa-apa deh. Gua bakal coba sekali lagi ya. 3-3 deh nanti. Jadi biar besok 3-3 aman. Gua kira nih ini loh cuma ada 6 ya. Setahunya ada 10 anjir, banyak banget. Oke, ini kita harus ngalahin semua musuh ntar seperti biasa ya. Kalau misalkan agak lama bakal gua ini aja. Bakal gua langsung skip saja. Masalah ini kroconya banyak banget jir tuh. Kagak ada teman yang bantuin juga lagi. Mukul tanahnya kelamaan, jadi keburu dibatalin dulu anda mau ini sama musuhnya ya. Tuh kelamaan anjir. Bam. Dar. Wah ini lumayan nih ultimate-nya. Areanya luas guys, areanya luas, lumayan. Walaupun animasinya agak lama tadi ya, jadi kayak gampang dibatalin. Aduh, ini ngapain lagi? Nice. Satu udah berhasil kita kalahin. Si Cakra dulu, kita kumpulin dulu sini ramean ya. Kumpulin dulu guys biar rame. Ayo sini semuanya kumpul. Langsung kita hajar ultimate. Bam, nah. Lihat nih, dapat berapa nih. Bam. Us, gak kelihatan ya dapatnya ya. Oh, ada 25, dapat 25. Lumayan loh. Dibandingkan si Kakashi tadi ya, cuma dapat di bawah 10 anjir setiap ultimate. Kalau ini areanya bagus nih, luas. Oke, hati-hati kita incer si holo-holo ninjanya dulu di sini. Kenapa? Ada Tsunade kah? Oh, Tsunade bantuin kita, guys. Oke. Kita disuruh ke sana kah? Mereka nge-summon hewan-hewan, buset. Ada anjing kepala ketiganya, guys. Aduh, dia. Wait. Kita disuruh sana. Kita disuruh ke sana. Apakah kita lawan anjing itu atau kagak, teman-teman? Coba ntar ya, kita ke sini dulu. Tapi kayaknya tuh enggak deh, cuman hiasan doang kayaknya ya. Yang anjing kepala tiga tadi tuh Cerberus. Kita nyebutnya Cerberus. Oh, ada yang beneran ada, jir. Beneran ada ternyata. Kita ultimate-nya langsung di sini biar langsung pada bubar ya. Nah. Bam. Dar. Lumayan lu kena berapa? 17 orang. Buset, itu ninja Chunin sendirian, siapa itu? Kasihan banget sendirian, guys. Oke, slow. Udah. Chunin guys, ternyata dia ini juga nggak bisa dihit lagi anjing itunya. Nah, udah. Yuk. Kita langsung ke atas nih. Kita langsung ke atas. Bentar. Isi cakra dulu. Tadi yang share barusan dia nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak ngehit kita ya. Oke, ini udah selesai. Mana? Lama banget dia datangnya, guys. Kita tidak bisa kalah. Oh, buset, masih ini dong. Wah, ada jagoannya kayaknya nih. Wah, bener Chiku Sodo. Ada jagoannya, guys, di sini anjir. Aduh, ini udah 3 berarti ya. Pain ten, apa, si Yahiko, Chiku Sodo sama si Surado ya. Nah, ini ngeselin nih. Ini skill ini yang ngeselin dia nih. Bam, nah. Harusnya tuh Chiku Sodo masih jangkauan kita sih tadi.
Bam, nice. Kena kah? Ih, gak kena loh. Gak kena dia, guys. Bentar. Gue kemarin pas lagi pake si Jiraya juga kesel nih lawan dia. Karena skillnya ngeselin semua. Dia kabur-kaburan dulu, mana? Nice. Kita pukul lagi di sini. Bangun, bang. Nah, nanti dia bakal kabur-kaburan terus dia nih. Jadi harus dideketin terus ya. Kalau misalkan dia udah nge-spawn tuh gak enak. Nah, hati-hati. Kita pokongin terus deh. Nah, udah selesai nih. Oh, udah hilang. Cerberus udah hilang, guys. Udah menghilang ya. Oke, ini udah aman. Sisa kocok-kocoknya doang di sini. Masih ada lagi kah? Buset, masih banyak banget ternyata. Hati-hati ya. Ini ngapain sih dia lempar-lempar ini ya, suriken-suriken. Dan yuk kita langsung ke atas lagi. Sini. Mana dia, lama banget dah. Udah ya, udah selesai ya. Oh, dia lagi ini, ternyata aja lagi terluka, guys. Makanya kita anterin ke sini ya. Selesai kah? Masih ada lagi, jangan-jangan. Buset, masih ada dong. Masih ada, guys. Ini kita lawan Akatsuki siapa lagi? Kayak lawan ini deh, Conan deh. Kayaknya ya. Ini banyak banget ternyata, mereka udah pada datang, guys. Kita ke atas dulu. Kita cepetin aja di sini ya, biar nggak terlalu lama nih. Akatsuki, oh bener kan, Conan tuh ya. Ada si Conan coy di sini. Kita kunci dulu aja di sini. Bam. Ini wanita mahal nih, guys, katanya, guys. Katanya dia ini ya, animasi paling mahal tuh dibuat sama apa untuk si Conan, guys. Yang pas lagi apa dia bikin lautan ini ya, lautan ledakan tuh. Oke, kita combo-combo ya langsung. Nice, coba kita ini awaken yuk. Awakennya gimana nih Sakura dia? Medic mode. Medic mode kenapa, guys? Darahnya nambah kah? Darahnya nambah kah? Oh iya bener dong, darahnya nambah anjir. Darahnya nambah sendiri ya, keren juga. Oke, aduh, Conan ngeselin banget. Aduh, gak kena lagi, tingginya terlalu ini. Tingginya terlalu deket tadi. Nice. Kita udah kalahin Conan di sini ya. Harusnya harus selesai sih, udah gak ada lagi. Aduh, disuruh ini lagi beresin. Disuruh beres-beresin musuhnya yang ada di sini, guys. Buset, ntar mungkin bakal gue skip aja ya. Oke, jadi sini sisa satu lagi. Kita langsung hajar saja. Ntar soalnya gue akat ya. Soalnya lama banget, guys, tadi musuhnya terlalu banyak anjir. Jadi harus gue akat. Wah, kena apa lagi nih? Kita disuruh ke sana, guys, tiba-tiba. Oke, kita percepat aja ya. Kita cepetin. Kita langsung menuju ke arah kanan. Nah, kinerja sudah selesai nih ya. Kalau dilihat-lihat dari ininya mah udah nih. Nah, udah tuh. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.